Saya Triwarno Purnomo, Penjabat Bupati Jayapura, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura, menyampaikan turut berduka cita yang dalam atas meninggalnya Bapak Lukas Nmb, Gubernur Papua periode 2013-2018, 2018-2023. Kami menyampaikan terima kasih atas dedikasi yang sudah diberikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura, pada para tokoh adat, para Ndowolo, kepala suku, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dengan penuh kasih dan hormat sehubungan dengan meninggalnya Bapak Lukas Nmb, saya menghimbau kepada kita semua dengan penuh kesadaran yang dilandasi rasa tanggung jawab sebagai orang beriman. Mari kita saling mengingatkan dalam suasana damai Natal ini agar terpelihara kasih dan damai di Kabupaten Jayapura. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menjaga situasi yang aman dan damai dalam peristiwa kedukaan ini agar tidak terjadi hal-hal yang mengganggu ketentraman umum, agar tidak terjadi hal-hal yang merusak fasilitas umum, agar seluruh aktivitas ibadah, aktivitas ekonomi, dan aktivitas sosial lainnya di Kabupaten Jayapura tetap dapat berjalan dengan aman dan lancar.